Oke okay, bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dimas Channel bro, channel jauh-jauh ini. Nah oke okay, bro, pada kesempatan hari ini ya bro, aku bakalan jadi konten anu bro, apa jenisnya sampinganku ya bro, ya apa mungkin ngerti sampingan ini Dimas Channel ini mau apa tuh selain YouTube. Nah oke okay, bro, aku sekalian promosi sekalian awakmu ben bingung ya bro, ya aku ben bingung. Nah apa menek bingung gue HP panggung ini di langsung gue berhubungi Dimas ingin sukses ya bro, ya kayak apa mungkin ya ki mungkin neng konten ini wes pernah display nih kontennya Indah, nih konten Glublonto, kontennya Mae juga ya bro, ya nah ki neng konten resmi Dimas Channel nih YouTube ya bro, ya neng konten utamanya aku bakalan gawe konten iki ya gawe katalog barang-barangku sing wes enak. Nah ki jadi nih aku ki lagi joinan be kacaku bro, ya bro, ya joinan ya bro. Kocok di usaha, aku di wiki, gas. Iya berarti. Dan kasarannya gitu, biar orang fokus neng YouTube toh. Nah, memang wis wayahe koyok apa golek-golek usaha liane. Iya, golek-golek usaha liane ben awake dhewe iki gak meng satu. Siji tok ngono lho. Ya akeh juga kok apa jenenge ibaratnya kuwi influencer-influencer yo orang mau neng TikTok toh, orang mau neng Instagram toh, orang mau neng YouTube toh, yo akeh sing yo koyo yo berhasil ning bidang liane juga. Yo men golek-golek apa jenenge? Golek-golek referensi aku kudu dodolan apa to sing muter, muter dadi ben ora stuck terus ngono lho. Dadi kan diuterno nang bae. Dan yang paling penting anu sik kosek kok malah kok enak men klo. Aku dengi mbok tuwagi yo sam guru-guru iki. Ya bro, heeh. Lah didelok engko ning kontenku, klo tak tukokno. Ya, serunding aku tukokno ayang anu bro, tukokno ayang karo wis tuku ana ngono kuwi wis ngono kuwi ngono kuwi ngono kuwi wis tuku ana ayang sepatu lho ora wis wis tak render wis tak anu karek upload kok pokoke mbok delok kudune ben aku gawe terus wis tak penonton terus ya bro, langsung saja yuk kita dewe ngene Mas Yosua rekan partner kerja yo super bro iki kene yang gelem mangan dhisik bro. Awan ini mau orang puas banget ini perjuangan. Isi perut dulu. Iya, aku tak jalan-jalan bro. Ngombe banyu es, sak gelas langsung tak. Iya, panas. Saya panas-panasan tapi untuk terredakan sedikit merdut itu karena sepatu ayang. Di belok. Pesan dari slotnya boleh kesulitan. Nggak boleh kita ini kok lulu kita. Lulu boleh. Nggak iya. Nanti saat jebar, mau perbandingan. Dini lagi iki lo ngombe adem, biasanya selalu air putih biasa aqua. Lo teh kok aqua biasa viewer enak. Langsung tempeng eh. Mau fresh bu. Aduh. Bu, rasanya celang lo bu. Panas. Panas banget. Ambil banyu nih, mana banyu gak bayar bro? Panas banget. Tapi nggak mau menaik awakmu. Duit pas-pasan kau ya aku gini ki. Cepat mau mulai di sini, mau mulai di sini. Mulai bareng mulai di sini. Harganya dihitung dengan tekan nenek bro. Ini sesuai budget aja. Jadi ini ngono. Trik laki-laki selalu mendahulukan pasangannya itu bukan karena dia menghargai pasangannya, tapi karena tidak ada duit. Karena dia menghargai isi dompetnya, seperti diriku ini. Ayo mana bro? Menghargai dompet tak terus menghargai yang ini loh, kakak. Wes, ya. Wes, lo golongan ini gudi tak sumi di pemirsa. Ini golongan tak yang beno. Bu, kita makan dulu. Bebek itu loh. Bebek sak kentol boyo. Kau di Nepal tu, wow. Kau kena senolet, nolbet, nolbet. Duh, senar mana? Nak lu? Jadi cila mana 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 bebek. Biasanya kan bebek kan nenek ingatan kuda soya. Di sini murah tuh. Ini langganan ibu cak sekolah. Nah, ke sekolah, ke cak kuliah, sini sepuh cepuh nungguin. Waktu ini jadi apa? Uame. Bisa. Kamu sekolah. Kalau kamu sih. Pasti.
Mamam. Mamam. Ya tuh. Kau tak manusia. Awakmu gue bakalan ngerti apa ini enak kira dan apa gue yang ready. Oke? Yuk, makan di sini. Nah oke bro, setelah kita makan soalnya kita OTW ke rumah partner kerja ya. Alhamdulillah bro, bengi payu kan cakup dewe itu koni jenenge John kancaku, traktir kancaku SMP ya, traktirannya bos Rifki Fatoni dia kerja di Pama. Ini Pama apa ngapa ya? Ini Pama gitu ya, gue ini Pama ini Buman bro, Buman ya jadi sopir kerontos yang gudu-gudu terkisah Oman Uwi payu iPhone 11 64 warna purple BH isek 90 up. Yo, monggo bro. Ya. Kok nopo kono bro? Iso ya bro, gas. Sudah sampai di rumah partner kerja, Mas. Nggih. Yo suwa. Dia cek urusi admin, bro. Apa jenis cek ngadmini wong-wong ini, Mas? Iki sentek apa ya, Mas? Mulai dari apa? 1164 1164 sampai SR 64 SR 128 1164 X 256 X apa Mas ya? X 256. Enak mulai dari iPhone X Pro. Pengen sampai update sing 8 Plus ya Pak? 8 Plus 8 tok ya Mas. Nah, sing abang kan sampai di story ya. Oh, wis payu Mas. Kok lek njaluk 8 Plus nek iso sih sini. Njaluk nek ngono. Nah, jadi gue bro barang-barangnya tak ketan kafe bro. Iya mas, yuk ketan mas yuk. Gimana? Nah, di iPhone XR 128 bro. Gini. Ki kancaku sing tuku apa jenis bocah sing mergane paman nek mau tak omong no tuku dulu bro. Padahal bocah iki cek apa mulai mungkin pertengahan poso tapi dia ngomongnya wes aku tuku dhisik tak duwiti iki singgahno lho wes tak singgahno. Terus bro ana nek kafe bro untuk kamu sampe yang tuku nah tak kei lengkap jas handset terus book ada semuanya. Yo. Yo ono teh yo. Nggih. Traktiran. Yo tak traktir wis tau santai, Bro. Dadi aku jare Bro didelokne postingan ning di masing-masing sukses yo. Aku tak apa jenenge update. Ning kono lengkap pokoke. Lengkap kabeh. Sampeyan kabeh iso mbok tonton ning caption enek hargane, enek iki jenenge HP tipe apa. Yo sekin mesti. Yo koyo ngono kuwi. Aman. Aman pokoke pengirimane tenang saja. Santai, Bro. Nah, iki warna-warni koyo hari-hariku. Gimana? Nek ngene iki warnamu Mas koral. Iya. Nggih, nggih Mas nggih. Koral. Koral nggih. Iki enek XS XR XR kalian iso langsung tekok-tekok ning Mas Dimas langsung hubungi CP admin ning gone bio Dimas ingin sukses kok ngene iki tak cedakno ben kalian iso ngerti piye HP-ne warna-warni enek kuning biring kae sing ujung kono kae apa kae good iki sing dikete iki sementara iki sih Mas yo sing lagi teko yo iya dewe nek hampir 50 piece suwe ndek Mas yo nah aku lho warna iki lho apik banget warna ijo wes tak matiin sik oke okay. Lho tak dono baterai untuk HP iPhone XS 256 lho ndek cek dudur rene tenan iki jane 1 enek. Iki 95. Iki siapa ya? Baterainya di atas 95 ana, Bro. Sing lu iPhone 11 iki mau ya. Nah iki beda ding ini. Iya, 84. Oke, 95. Dur. Terus ki lho, soalnya awakmu kan iPhone kan kadang golek kan baterai sing dhuwur, Bro. Ya berasa lain fisike sing no lecet, ya berasa lain iki. Oke, aduh kuwi baterai health. Baterai health sing iki 95 anggape, Bro. Sing ki lho. Tenan iPhone 11. iPhone 11 e ready ne sing 64 ki warna purple dan warna ijo. Iki bro sing itu. Dan aku selalu apa jenenge iki nge apa nek aran iki. Ngerekomendasino ya bro, ngerekomendasino awakmu sing nek pengen nge-vlog HP ne sing
harganya orang terlalu mahal kalau iki. Nah aku kan anggus yang iPhone 12 iki bro, harganya cek di atas 15 jutaan pun mau. Dan naik sing kilo awakmu nganggo XR 64 GB, ya bro, harganya di atas 5 jutaan lah, ya memang di bawah 5 jutaan lah, di sekisaran 5 juta. Ayo ngono deh yo, iki baterainya wis awet, terus apa jenenge kamerane ya wis apik. Kamerane iki siji iki yo, kamera siji iki padha karo kamera telune iki lho, telune iPhone 12, iPhone 11. Ini wis iki worth it banget lah ya bro. Nek iki tapi kekurangane nek iku cuma gong iso nge-wait ngono Mas. Iya, gong iso nge-wait. Nek wait iku di iPhone berapa Mas? iPhone 11. iPhone 11 kan iki kan siji kan gini ya, nek sing biasa siji nek sing wait. Makanya aku nang vlog kadang cacak wait kan dia ngene, aku pengen nge-wait tenan ngene. Soalnya ngene. Ya berarti wale ngene aman. Tapi untuk awakmu boleh ngene iki mbok nge-vlog kurang worth it, bro. Soale baterainya iki kalah iki Mas yo. Kalah awake dhewe iki ya. Kalah SR. Mungkin yo awet. Mungkin. Dan Mae juga pernah nganggu tipe itu ya Mas dulu. Mae awalan biyen tak tukokno, sing kae nonton tak vlog eta. Pokoke mbak awakmu juga kene-kene. Ya iki nganggone. Nganggone iki warna putih. Warna putih yo. Warna putih juga saiki. Tapi alhamdulillah wis payu gini. Nah, Mae nganggone saiki iki nganggo iPhone iki bro. 11. iPhone 11. Ya prajane wete enak biasane lek dame sedene nganggone iki mau. Man aku ngrekomendasino untuk awakmu sing pengen apa jenenge vlog ataupun apa main podo kalau keluarga super iki yo nganggo nih iPhone. iPhone juga tak doi tipenya singgi iPhone 11 64 GB lagi internal iPhone awakmu pengen luwih gede penyimpanannya luwih akeh nganggo sing 128 kita tadi lagi diupload karo Mas Dimas. Jadi kok kalian iso langsung mbok cek ning Instagram-e Dimas ingin sukses. Yes. Oke, bro. Iki wis bar yo teng yo. Ngeri-ngeri iki sing tumbas koncern Mas Dimas. Makasih Mas John, karena mu aku akan ditraktir. Yo nek kancane yo alhamdulillah bro, kancaku iki selalu support aku enek gaweanku ditukoni yo ora kenyang ora opo, sampean yo matur suwun lah. Kacoale kan aku kan nek mbemane buka rego kan juga ning postingan Instagram iki mau nek deskripsine langsung tak ergo. Dadi apa mungkin ben ora teko-teko meneh. Memudahkan juga kok. Iya, memudahkan. Soale aku dewe iki teko nganu, Dek. Bakul sepatu. Heeh. Kuwi iki kataloge ora dikergo. Ya mungkin iki ya nek strategine pancen strategi marketing iki bakal ben wong iki apa jenenge iki iso teko langsung. Iya, piye ngono lho, Bro. Admine. Ben penasaran ngono lho iki. Piye kirgone piye kirgone piye, tapi yo mbolah jenenge strategine wong, aku yo terus belajar strategi marketing. Betul. Bahaya nih. Yo guys. Mas tapi aku PT kok iki. Sampean kuwi dek iso duwe kenalan Mas Yosua kuwi awal mulane iki koyo piye pamane? Ya awal mulane dari teman-teman yo kanca ngono iki lende kanca ngopi terus apa jenenge kuwi awake dhewe butuh HP kae to. Nah, mengki jolno iPhone 17 mau. Terus kok akrab, ngono kan akrab. Dan ternyata bose Mas Yosua kuwi adalah kuwi mantan kok mantan. Yo mantan cintik dipijeti mae de bian. Oh, tau dipijeti mae. Yo, tau dipijeti mae pas bian pijet kok kayak jenenge Mas Yosi de bian ya. Nah, terus nyelot kenal, nyelot akrab luar biasa. Terus awake dhewe kan di value yo toh, di value di Instagram, di followers, dari penonton juga ngene iki. Mas sampean di followers duwe anunan ibaratnya sampean kerja sama ngono piye ngono kan. Sampean anunan ngene yo sepakatan mungkin Mas Yosua dikei jembatan bro, dikei jembatan awake dhewe ben iso belajar dodolan yo. Alhamdulillah bro, Dimas ingin sukses wis duwe 10.000, hampir 11.000 lebih followers ning Instagram. Berarti untuk awakmu sampean tuku yo ning kono mau bro. Aku kerja sama Mas Yosua iki yo wis 1 tahun ning. Wis 1 tahun iki. Langgeng yo. Yo aku iki paling seneng konconan iki nek ibaratnya iki apa jenenge kuwi iso menghasilkan podo-podo menguntungkan, podo-podo saling menguntungkan. Aku seneng banget dadi ini untuk apa jenenge relasi-relasi kok ngono ki mau ya, makane iso langgeng-langgeng mergo gawean ki aku paling seneng banget. Aku yo matur suwun juga untuk Mas Yosua dan Mas Yosi sing wis ngajak kerja sama aku ini bidang ngene iki. Iki mungkin di bidang baru banget, bro. Aku HP iki walah ora mudeng dari nol. Mas Yosua gelem bimbing aku. Iki jenenge HP ngene Mas, tipe niki samene. Warga-warganya ini ya, sama ini ini ngono-ngono ya. Ini mungkin ya kedepannya semoga Wak Dewi bisa tambah apa? Tambah usaha lain lah, tambah relasi lagi orang mau ning HP tok ya, mungkin juga
di bidang makanan ataupun di bidang pakaian, fashion di giving shop, ya iki lagi vakum bro memang. Kok nek wis awake dhewe wis mantep, jeleng ya lagi diwujukan lagi. Wis pokoke intine dongakno ae pemirsa sing apik-apik ae, soalnya Mas Dimas iki bener-bener lagi wis semakin mengakehi relasi. Ya pokoke relasi niki relasi sing pokoke kirane sing menghasilkan, dan soalnya awake dhewe wis gedhe, ibaratnya ubiak-ubiuk rono-rene ngopi-ngopi sing juga kirane penting terus iso menghasilkan juga, yo kudu realistis lah awake dhewe kok ngomongi mau syukur-syukur awake dhewe tambah seduluran karo wong untuk seduluran untuk apa jenenge penghasilan, yo alhamdulillah lah ngono bro. Nah yo terus ana sing teko Mas Dimas sing nanti karo serontek lah aku bestine yo. Iya, yo pepe meneh bro, dhewe sing tukang sotengku. Ya lah aku bestine Mas Dimas lah napa lah Mas Dimas sampe aku ora tau tak cokot, ora tau gripes lho. Aku seneng iki kenapa lho jane iki? Gak nyeneng. Penonton kok ya, yes, biasa kak, tapi agak yang seneng. Terima kasih untuk awakmu sih selalu support keluarga. I love you. Wes paman, yes, kayak super kata-kata bro, ya, wes. Mari kita perjalanan. Ah, ya bro ya, mungkin ngono ae apa jenenge video ini. Ya guys, tips pokoknya aku bakalan kayak tips and trick kanggo awakmu, ya bro ya. Ibaratnya kan awakmu pengen nih YouTube-an, gue bakalan milih HP ki, HP apa toh mas? Sing ibaratnya ki dana semene iso kameranya iso api, baterainya iso awet, yo mau mau. Yo man bakalan iso takai lah, mergo awakmu wis nonton kontenku, ya bro ya. Awakmu nih pengen ber YouTube-an juga bakalan takai tip and trick tuku HP peralat-peralatane sing kirane mudah. Soale awak dhewe nganggo iPhone ku juga. Strodeng pertama nge-vlog juga kan pengen nganggo iPhone. Yo nek P2 Plus nek tinggo ibarat iki tinggo koyo render, terus tinggo kamera iki wis apik banget. Harganya nek sing apa? Kuwi mau SR di kisaran 5 juta luwih sithik. Langsung bae di Instagram ning Dimas sing sukses, Bro. Nek awak pengen tuku ya teng yo. Dan Kak Dani, Siti, bu kalian sih pengen terjunin dunia ini, kiki juga harus langsung aku kamera sih wapi. Kalau contohnya kayak aku di Mas Dimas ini, kiki aku juga bertahap pemirsa nih kayak orang langsung tuh kucurit. Pasti kiki yo eh video Siti dan merasa nih hasilnya sih aku bisa langsung dan iya apa jenisnya ini, nah iso nganggu iPhone, aku merekomendasikan iPhone itu kenapa? Soalnya kameranya itu sangat stabilisernya bro, soalnya nganggu Android kan nega harganya yang di bawah, yang api tenan, supaya yang api tenan mungkin stabilisernya enak yang kurang. Tapi untuk stabilizer di iPhone aku yakin 100% kamu gak bakalan kecewa. Cuman ya wis rekomend banget lah. Oke, wis gak do ya. Ya paling yo rapat gak koyo sing loro ning mripat ngono. Awak dhewe gak perlu awakmu tuku stabilizer juga nek apa meneh nganggo Android kan gak usah. Regone kan Android iya apik lah enek rego nek rupa, tapi nek awakmu pengen speke apik regone gak terlalu larang yo nganggo iPhone ki mau. iPhone iki gak pancen bandingan iPhone iki larang-larang pancen yo nek sing seri terbaru yo larang, tapi nek seri sing lama harganya akeh sing gede. Wes bro, iki lagi hujan bro. Yo. Dan terus. Wes bro. Mungkin cukup sampai kena WDW ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ditunggu konten-konten selanjutnya. One konten ini adalah konten edukasi untuk dirimu yang pengen jadi YouTuber, pengen tuku HP api ya gimau. Jadi. Ya dadi usahaku yo kene iki bro, ya berat. Wis pas bagaimanapun aku yo bakalan tak limpahkan orang mau konten kreator tok, aku yo bakalan apa soben iki usaha sing kirane tenang. Yo usaha-usaha sing kirane iki apa? Yo ngono menghasilkan. Yo menghasilkan lah duwe iki dihubungno lho bro yo. Sing karwane syukur-syukur iso membuka apa kan pekerjaan untuk orang lain yang membutuhkan. Jadi aku kita saran iyo nengki pemirsa aku biar Mas Dimas iyo pacaran ngalor gitu apa segala macam ini kiki yang mutar otak dia carane biar pacaranku karo Mas Dimas ini orang nganggur dia carane biar menghasilkan dia carane biar bisa mencapai tujuannya apa segala macam yang mau nungguin carane tetangga mungkin pacaran lebih aku biuk, tapi kita harus membuktikan pacaran kekinian. Bro, pacar kekinian harus dibuktikan. Kalau saya pernah WD ini, kalau ini gak ada emang ini Yusuf bekerja. Yes, dia tanpa kamu juga WD ya, tanpa awakmu WD ya rasa bekerja. Mas Bayu, kalau memang paman ki dirimu ki selalu tak ketokno bro, tak ketokno terus paman awakmu ki. Terus, pacar dia memang sok pemirsa ki. Pemirsa sebener-bener cinta karo keluarga kita mas. Sama-sama mensupport dari awal sampai sekarang. Sekarang. Itu kan panas sih pemirsa, panas bro.
dan wewe. Dan wewe gubel nek ning ngono mopo komenmu. Wes bre, mungkin cukup sampai sampai dhewe. Terima kasih sudah nonton. Ojo lali like, comment, subscribe. Ditunggu besok konten apa? Ya, berseruan berapa, besok bakalan apa berapa, yo. Seneng nolah. Yo, tunggu. Di Mas Channel dan Terati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.